Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Berpegang kepada peribahasa Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berpegang kepada peribahasa itu mendorong Kerajaan Negeri Perlis dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis serta Jabatan Kebajikan Masyarakat di negeri ini untuk sama-sama berganding bahu untuk menolong meringankan beban masyarakat yang terjejas di dua kawasan di Sanglang ini berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara besar-besar ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai tahap mekanisme dan pelancaran program ini, saya bersama dengan dua orang tetamu kita pagi ini iaitu Tuan Haji Muhammad Nazim Mamanus selaku Pegawai Eksekutif MAIP dan juga Encik Effendi Harun selaku pengerusi komuniti sukarelawan dan kebajikan negeri Perlis yang akan berkongsikan bersama dengan kita pagi ini mengenai dengan agihan bantuan pek sumbangan makanan kepada penduduk yang terjejas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara besar-besar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Tuan Haji, kita mulakan dengan Tuan Haji dulu. Boleh Tuan Haji kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang menonton pada pagi ini mengenai matlamat program ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kita laksanakan pada kali ini adalah salah satu daripada inisiatif awal kita untuk kita turun ke lapangan bagi membantu rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang terjejas ekoran daripada pelaksanaan TEMCO yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan di kawasan sekitar Sanglang ini. Dan agihan ini bermatlamatkan adalah untuk membantu mereka bagi rilis tension mereka dan juga membantu mereka sebagai bantuan awal. Dan ini merupakan salah satu daripada inisiatif di atas keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Tengku Raja Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Raja Muda Perlis yang sentiasa perhatian dan ada sama juga turut disuarakan oleh Yang Amat Menteri Besar dan juga kepimpinan Kerajaan Negeri Perlis untuk kita turun ke lapangan bagi membantu. Dan alhamdulillah kita mendapat kerjasama daripada rakan-rakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis yang diinisiatifkan oleh pihak MKM Negeri Perlis dan juga dengan bantuan daripada para sukarelawan PIVAC yang turut membantu. Dan sumbangan yang kami dapat pada hari ini adalah hasil daripada sumbangan CSR masyarakat melalui pihak MAIPS. Baik, terima kasih Tuan Haji. Berbalik kepada Encik Effendi, bagaimana pula dengan operasi bantuan ini diagihkan dalam keadaan dua kawasan ini sekarang sedang berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara besar-besar ini? Silakan. Okay, terima kasih Cik Iqbal. Okay, pertama sekali, first saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada MAIPS, kepada JKM, kepada Kerajaan Negeri dan tidak lupa juga kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis kerana memberi peluang kepada kami, satu NGO yang baru ditubuhkan walaupun kami di bawah di JKM sendiri, tapi kami diberi peluang untuk bersama-sama membantu Kerajaan Negeri dan juga agensi-agensi keselamatan yang terlibat untuk menangani apa yang berlaku sekarang ni. Jadi kami, barang yang kami dapat itu pek-pek makanan yang disumbangkan melalui agensi, ada juga ada CSR daripada cakap-cakap korporat. Kami akan bersama-sama dengan MAIP, JKM dan juga APM bersama juga dengan RELA bawa pek makanan tersebut ke KKM. Kami akan serahkan kepada KKM sebab kawasan ini adalah kawasan yang disebut TEMCO. Jadi kita tak boleh nak masuk kawasan ini. Jadi kita serah kepada KKM. Kemudian pihak KKM sahaja yang dibenarkan untuk mengedarkan kepada orang ramai yang terjejas akibat pandemik inilah. Harapan dan perancangan PIVAC sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara besar-besar ini. Silakan. Okey, terima kasih. Untuk hari ini, kami hantar pek bantuan makanan ini untuk fasa yang pertama. InsyaAllah, alhamdulillah kami diberi pulang untuk masuk ke sini membantu rakan-rakan kami lah, rakan-rakan senegeri kami yang terjejas ni. Jadi insyaAllah kami ada lagi fasa kedua, fasa ketiga untuk hari ini. Untuk pengetahuan juga, hari ini kita hantar bantuan kepada kampung Tanah Timur. Okey, untuk fasa pertama dan kemudiannya kita akan masuk fasa kedua untuk kampung Kuala Sanglang. InsyaAllah mungkin petang ni ataupun pagi esok kita akan sampaikan. Jadi bantuan kami ni akan berterusan sehingga tamatnya pelaksanaan TEMCO ni lah. InsyaAllah kita akan berperingkat ikut keperluan. Kalau dipohon untuk kita hantarkan lagi pek makanan, insyaAllah kita akan cuba penuhi setakat mana yang kita termampu. Tapi alhamdulillah. Dan sini juga saya ambil kesempatan kepada agensi-agensi, kepada syarikat-syarikat korporat, mungkin kepada rakan strategi MAIF sendiri yang ingin
membuat CSR ataupun ingin memberi sumbangan. Jadi boleh melalui JKM ataupun MAI ataupun kami sendiri. Kita akan bantu untuk edarkan. Kita akan cuba realisasikan matlamat-matlamat orang yang nak kata apa, orang yang nak membantu ni. Kami cuma sebagai perantara. Ya. Itu Cik. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan yang akan yang bakal dilakukan. Dan terima kasih lagi sekali untuk Tuan Haji Mohd Nazim Haji Mohd Nur dan juga Encik Effendi yang sudi bersama dengan kami pagi ini untuk berkongsikan serba sedikit mengenai sumbangan agihan pek bantuan makanan kepada penduduk yang terjejas berikutan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus mematuhi SOP-SOP yang telah pun dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan terhentinya penularan wabak COVID-19 di negara kita. Kami di RTM berkhidmat untuk anda. Kembali semula bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan.